Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Quran di hati. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa laqad yassarna al-Quran lidhikri fahal min mudakir. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan. Maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran? Surah Al-Qamar ayat 17. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak manfaat. Al-Quran secara terminologinya merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam sebagai pedoman bagi manusia. Berkaitan dengan tajuk Al-Quran di hati, saya lebih suka membawa kita semua menelusuri teladan yang digayakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Namun, persoalannya bagaimana Al-Quran di hati Rasulullah dan para sahabat? Pertama, para sahabat memandang Al-Quran dengan melihat dua elemen utama, iaitu melihat kepada kebesaran dan kesempurnaan yang menurunkan Al-Quran. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Mereka memandang bahawasanya Al-Quran itu diturunkan oleh raja, raja bagi sekalian makhluk yang maha mengetahui akan keadaan hamba-hambanya. Kedua, Rasulullah dan para sahabat memandang Al-Quran sebagai ubat terapi bagi penyakit hati dan jiwa. Ketika mereka membaca Al-Quran berkisah kelemahan dan penyakit hati, mereka tidak berasa tersinggung. Bahkan mereka berusaha mencari jalan untuk mengubati dan membersihkan hati mereka. Dalam masa yang sama, mereka turut berusaha untuk bertaubat dari perkara yang dicela oleh Al-Quran. Ketiga, para sahabat memandang bahawasanya Al-Quran itu adalah nasihat yang terbaik dari Allah. Mereka menyedari sekiranya mereka melakukan kesalahan atau kesilapan, mereka akan segera kembali kepada kebenaran melalui teguran yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Keempat, para sahabat memandang bahawa seluruh alam semesta dan semua makhluk yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka meyakini bahawa keimanan menuntut untuk menjadikan Al-Quran sebagai way of life, iaitu pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan mereka. Kelima, Al-Quran sebagai tanda dan bukti kasih sayang daripada Allah untuk hamba-hambanya. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha dhalikal khizyul azim. Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesiapa yang menentang perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahanam serta ia kekal di dalamnya. Balasan yang demikian adalah kehinaan yang besar. Surah At-Taubah ayat 63. Para sahabat melihat bahawa seluruh isi Al-Quran hanyalah untuk kebaikan manusia. Maka mereka menerimanya dengan hati yang terbuka. Adapun manusia yang menolak hukum Islam pada dasarnya adalah lebih memihak kepada kepentingan diri dan kepentingan dunia semata-mata. Sebagai khulasah penutup, saya menyeru dan mengajak semua untuk sama-sama kita terapkan rasa kasih dan cinta kita terhadap kalamullah dalam segala aspek kehidupan. Sama-sama kita tanamkan Al-Quran dalam hati kita agar sentiasa terbimbing ke jalan yang benar menuju redha Allah. Semoga kita semua mampu mencontohi sifat dan interaksi para sahabat terhadap Al-Quran, lantas mempraktikkannya dalam urusan seharian berpandukan kitab mulia Al-Quran.
Al-Quran di hati, ku cinta Ramadan.